karunia keselamatan yang agung yang telah Kau berikan. Kasihkan kami Tuhan. Biarlah seumur hidup kami Tuhan belajar dalam anugerah untuk menyembah, memuji Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara kami di dalam setiap kami, di dalam diri kami. Supaya kami dimengertikan akan firman Tuhan yang begitu dalam dan begitu luas. Kami percaya Tuhan, hanya dengan Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti. Dan juga apapun Tuhan yang menyampaikan, biarlah Tuhan, Kau sendiri yang menolong dan juga memberkati. Setiap yang disampaikan, terus belajar, itu adalah dari Roh Kudus. Dan serahkan Tuhan untuk memberikan firman Tuhan ke dalam kami, di dalam Tuhan. Siang Shalom. Tapi saudara, mari kita membuka firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai yang ke-40. Yesus di Taman Getsemani bersama murid-muridnya dicatat di 3 Injil, tapi kita akan membaca yang dari Yesus di Padang Markus. Dan nanti kita akan melihat pembahasan di dalam Injil. Saya akan membacakan yang kedua bagi saudara sekalian. Bagi saudara, silakan mendengar. Di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Kau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapat ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidur kamu? Tidak akan kau sanggup berjaga-jaga satu jam. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang ketujuh. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahat. Cukup, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangun, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan, dan memberitakan yang Tuhan berikan sehari-hari. Bapak ibu saudara, ketika kita hidup dalam dunia ini, pasti kita mempunyai harapan. Ketika kita punya harapan dalam hidup ini, harapan itu yang membuat kita semangat menjalani hidup ini. Namun saudaraku, pernahkah saudara mengharapkan sesuatu terjadi, namun realita terjadi sebaliknya? Seorang pelajar yang berharap lulus A-level atau level dengan hasil dan baik, namun saat ujian sakit, otomatis ujian jadi berantakan. Seorang karyawan yang bekerja berharap naik gaji dan naik promosi jabatan, tapi ternyata perusahaan membatasi karyawan dan atasan kita berkata, hari ini kamu kerja yang terakhir, besok kamu boleh datang lagi dan kamu boleh pulang nanti barang-barangmu dibereskan. Ataupun seorang yang sedang sakit yang ingin sekali sembuh, namun bukannya sembuh, tapi sakitnya malah komplikasi kemana-mana. Ataupun seorang ibu yang sedang hamil, sangat berharap anaknya lahir dengan keadaan yang normal, namun anaknya yang lahir dengan kondisi yang cacat dan kurang. Sudah mungkin sudah berkata, amin,
Dan saya tidak coba untuk menakut-nakuti saudara. Dan saya juga tidak berharap kita berada dalam situasi kondisi itu. Karena saudara, bukankah ini realita hidup yang real? Yang mungkin saja kita hadapi dalam kehidupan kita. Saudara, ketika realita hidup tidak sesuai dengan harapan, maka itulah kekecewaan. Ketika realita hidup tidak sesuai dengan harapan kita, maka itulah kekecewaan. Kita bisa menjadi dia semakin besar gap antara harapan dan realita, maka semakin besarlah kekecewaannya. Kekristenan seringkali dipahami oleh beberapa orang dengan berpikir bahwa ikut Yesus pasti masuk surga, ikut Yesus tidak ada masalah, ikut Yesus di mukjizat nyata, ikut Yesus tidak ada duka. Saudaraku, ketika muncul realita dunia yang tidak sesuai dengan harapan, maka kita bisa mulai buat apa itu Yesus kalau aku tetap sakit? Buat apa itu Yesus kalau aku tidak dapat kerja? Buat apa itu Yesus kalau aku tidak dapat pacar? Buat apa itu Yesus kalau tidak punya anak? Mungkin kita tak berani ngomongnya. Tapi saudara, bukankah itu yang seringkali kita sakit dan berteriak? Saudara, ketika murid-murid Yesus diperhadapkan dengan realita yang tidak sesuai dengan harapan mereka, murid-murid berharap Yesus datang sebagai juru selamat yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi ketika murid-murid melihat Yesus ditangkap dan tidak berdaya, murid-murid Yesus lari meninggalkan dia. Dan mereka kecewa. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak sikap seperti apakah dengan kondisi realita kita berhadapan dengan kondisi realita yang tidak sesuai dengan bagaimana kasih-Nya? Mari kita belajar dari hidup Yesus. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Yesus tahu bahwa dia akan disalib. Dalam keilahiannya dia tahu dia akan disalib. Namun di sisi yang lain, dalam kemanusiaannya, dia meminta kepada Allah Bapa untuk tidak melewati salib. Dan saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus memohon kepada Allah Bapa supaya Allah Bapa mengambil cawan itu, salib, supaya lalu daripada Yesus. Saudara, bagaimana respon Yesus? Setidaknya ada 5 hal di sini yang kita lihat yang Yesus lakukan saat realita terjadi tidak sesuai dengan harapan. Yang pertama, Yesus tak datang kepada Allah dengan doa. Tidak jarang kita mendengar, kalau kita melihat, kenapa sih A, si B tidak ke gereja lagi? Mungkin kita mendengar, ya bisnis lagi, ya bisnis lagi susah. Ataupun kita mendengar juga, dia lagi ngambek sama. Sebab ketika kekecewaan dalam hidup menimpa, seringkali yang menjadi sasaran hukum adalah Tuhan. Saudara, realita hidup yang berat menimpa, Tuhan duduk, kita dudukan di kursi pesakitan. Dan kita coba mempertanyakan Tuhan yang mengizinkan kita mengalami keadaan yang berat itu. Namun tidak dengan Yesus. Ketika memulai penderitaan yang akan dihadapi, Yesus memulai dengan datang kepada Bapa. Ayat yang ke-32 kita melihat Yesus berkata, duduklah di sini sementara aku berdoa. Surah Injil mencatat bahwa 3 kali Yesus berdoa dan mengucapkan doa yang 70. Surah kita berani sebentar. Mungkin dia akan kita bertanya, kalau Yesus, buat apa Yesus berdoa? Kalau tuh doanya tidak dijawab, buat apa Yesus meminta cawannya lalu? Walau Yesus tetap akan meminum cawannya, buat apa Yesus berdoa? Saudara, seorang hamba Tuhan pernah membahas hal ini dan berkata, saudara, bagi Yesus datang kepada Bapa, doa bukan alat untuk mendapat berkat, tetapi berkat itu. Saudara, kalau Yesus pikir doa dan datang kepada Allah Bapa untuk mendapat berkat, maka Yesus ketika disalib, ketika dia di atas salib, mungkin dia akan bilang, semalaman berdoa kalau tahu tuh ini salah. Saudara, tapi itu tidak dikatakan Kristus. Bagi Kristus doa itu berkat, karena di dalam doa Allah sedang memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam Injil Lukas dijelaskan pada bagian itu, Allah Bapa mengirimkan seorang malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Yesus untuk melalui salib. Saudara, saat Yesus kehilangan rekan pelayanan, Matius mencatat Yesus menyendiri ke tempat yang sunyi untuk berdoa.
saat Yesus sedang menghadapi beban pelayanan yang begitu berat, Markus mencatat Yesus mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Saat Yesus menghadapi salib, ketiga Injil mencatat Yesus bergumul dan berdoa di Taman Getsemani. Karena bagi Yesus, doa bukan alat untuk mendapat berkat, tapi doa adalah berkat itu sendiri. Sudah ketika kita berdoa, masalah kita belum tentu Tuhan, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk boleh melewati dengan tetap setia. Sudah bagaimanakah dengan waktu-waktu tertentu kita saat ini? Mungkin saat ini kau sudah menghadapi realita hidup yang begitu. Sudahku, apakah realita hidup yang begitu berat sudah membuat status kita menjadi berat? Doa-doa kita sudah berat. Sudahku, ketika realita hidup tidak sesuai dengan harapan, Kristus memberikan teladan, tetap datang kepada Allah. Dan tetaplah berdoa, karena doa itu berkat. Doa itu berkat, kita bertemu dengan Allah pencipta langit bumi. Segera sebab firman Tuhan bahwa dalam kesekutuan dengan Tuhan, cerita yang tidak selesai. Yang pertama, yang kedua, Yesus juga mengakui kesedihan. Akuilah kesedihan. Sedangkan di Indonesia mungkin sebagian kita sudah ada yang terbiasa dengan kata masih luntung. Apa maksudnya masih luntung? Sedangkan saya pernah satu kali bawa motor di Jakarta ketika saya bekerja. Ketika saya bekerja itu, saya pulang kerja, setelah itu saya melewati Central Park di Jakarta Barat, setelah itu saya melewati CL. Saat itu saya tidak melihat, rupanya tiba-tiba saya jatuh. Saya jatuh, badan saya terpelanting dan saya duduk di jalanan busway. Karena saya menabrak, saya karakter busway, karena satu saya karakter busway. Tapi setelah itu banyak orang yang nolongin saya dan saya diangkat begitu. Dan saya dibawa ke pinggir terus ya, orang-orang pernah bilang, aduh masih untung, dia bilang. Masih untung gak ada busway yang lewat, masih untung kamu gak ketabrak. Setelah saya jatuh terguling-guling, masih dibilang masih untung begitu. Wah aduh. Tapi setelah kebiasaan ini masih untung mungkin di kalangan di Indonesia gitu ya. Mungkin bukan buruk sebelumnya sih. Namun saudara, karena kita diajari bersyukur untuk melihat segala sesuatunya yang masih untung begitu. Namun saudara, ekstrimnya kita bisa menutupi perasaan kita. Ya udahlah, bersyukur aja. Ketika kita lagi sedih, ya udahlah bersyukur aja. Sedangkan tapi kalau kita melihat ini, Markus mencatat bahwa Yesus sangat takut dan gentar. Ada penafsir yang berkata ketika dua kata itu sangat takut dan sangat gentar digabungkan, maka itu berarti suatu perasaan yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ketidakyakinan. Sedangkan Matius dan Markus mencatat bahwa Yesus tidak menutupi perasaannya. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Sebenarnya kita mungkin berpikir, Yesus mah pasti kuat, tidak bisa mati. Tapi sebenarnya bagian ini memperlihatkan bahwa Yesus itu 100% manusia. Dan Yesus itu bisa takut dan gentar. Apa yang membuat Yesus takut dan gentar? Saya kira kesedihan yang Yesus rasakan bukan hanya sekedar ketakutan akan menghadapi siksaan fisik. Tapi di situ Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa, karena Yesus ditempatkan sebagai orang yang menerima hukuman. Dia yang awalnya bersama dengan Bapa tapi sekarang ditempatkan orang yang berada dalam hukuman. Saudaraku, Yesus mengakui kesalahan. Saudaraku, adakah saat ini ketika kita mengalami realita ini? Saudara, ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa doa saja tidak cukup. Berarti perlu dengan memvisualisasikannya dan dilihat saat berdoa. Misalnya, kalau saudara pengen mobil yang bagus, saudara, maka saudara cari di internet foto yang mobil yang saudara mau, saudara tempelkan, begitu ya. Ketika saudara berdoa,
ataupun saudara begitu ya, yang ingin punya pacar begitu, saudara ingin punya pacar yang gantengnya kayak artis, saudara tempel foto artis di kamar saudara, saudara ketika berdoa saudara liatin terus, saudara itu salah satu ajaran yang sesat. Tapi dari cerita ini apa yang kita mau pelajari? Saudara, kita pelajari bahwa ketika kita berdoa, kita itu punya harapan yang kuat, kita punya sesuatu yang kita bawa sama Tuhan, dan kita ingin Tuhan memenuhi harapan kita itu. Sekarang menarik di sini, Matius mencatat detail doa Tuhan Yesus yang pertama dan yang kedua di Taman Getsemani. Matius mencatat ada persamaan dan juga ada perbedaan di dalam doa yang pertama dan yang kedua. Pada doa yang pertama, Yesus memohon jikalau mungkin cawannya lalu, tapi jadilah kehendak. Di dalam doa yang kedua, Yesus berkata jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, jadilah kehendak. Apa perbedaannya sekarang? Perbedaannya adalah yang pertama, Yesus masih berharap bahwa Allah Bapa melepaskan salib dari Yesus. Namun di doa yang kedua, Yesus ada nuansa Yesus menerima keadaan cawan itu. Sudah apa persamaannya? Persamaannya adalah Yesus sama-sama memohon hanya kehendak Allah Bapa yang terjadi. Dan itulah maksud Markus ketika Markus mencatat bahwa Yesus mengucapkan doa yang itu juga. Sudah dapat dikatakan seperti ini. Yesus mengalami proses melepaskan harapannya untuk tidak melalui salib, tapi menerimanya dan memohon kehendak Tuhan yang terjadi. Sebenarnya melalui hal ini kita belajar doa itu adalah medan peperangan kita untuk kita melepaskan keinginan dan kita menuruti kehendak Allah. Doa itu adalah medan peperangan kita untuk kita belajar melepaskan keinginan dan menuruti. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak takut saat dia menghadapi mahkamah. Dan Tuhan Yesus tidak gentar sedikit pun ketika dia berhadapan dengan wali negeri Pontius Pilatus. Dan Tuhan Yesus tidak gentar sedikit pun ketika dia menghadapi ejekan, olokan, siksaan, kayu salib. Dia tidak gentar. Tapi di manakah Yesus harus mencucurkan keringat sampai seperti darah? Medan peperangan Kristus terjadi di kayu salib saat itu. Sebenarnya di sini kita belajar dua peperangan yang Yesus hadapi. Yang pertama, Yesus melepaskan harapannya sebagai manusia untuk disalib. Kedua, ketika Yesus melepaskan harapan, Yesus menantikan kehendak Allah Bapa yang terjadi. Sudah berdoa sesuai dengan harapan kita boleh nggak? Berdoa minta anak kepada Tuhan boleh nggak? Berdoa minta pacar kepada Tuhan boleh nggak? Berdoa supaya nilai kita bagus, karir kita oke, boleh gak? Kalau kita sungguh-sungguh minta, boleh gak sebenarnya? Sebenarnya semuanya boleh. Tapi kita belajar dari Yesus untuk melepaskan keinginan kita dan belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar doa kita diakhiri dengan perkataan, ya Tuhan jadilah kehendak-Mu. Sebenarnya bukan hanya itu saja. Tapi beranikah kita berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan lebih dipuliakan dengan aku tidak mempunyai anak, biarlah kehendak Tuhan terjadi. Jikalau aku tidak menikah lebih memuliakan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan terjadi. Jikalau anakku yang lahir tidak sempurna dan melaluinya ada rencana Tuhan yang indah, yang mulia, yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup, jadilah kehendak. Sebab saat realita hidup tidak sesuai dengan harapan, kita belajar dari Yesus. Belajar hal yang sangat-sangat sulit kita lakukan sebagai manusia, itu melepaskan harapan kita dan menguruti. Yang keempat, kita belajar dari Tuhan Yesus. Ajak saudara seiman untuk saling berdoa dan berjaga-jaga. Saudara, ketika kita berhadapan dengan realita yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita berada dalam keadaan saudara yang rentan sekali untuk jatuh. Dan Yesus menyadari itu, saudara. Yesus menyadari bahwa ketika dalam kita pencobaan, karena Yesus menyadari manusia itu lemah. Memang roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Matius mencatat ketika Yesus berada dalam situasi itu, Yesus meminta ketiga muridnya untuk berjaga-jaga dengan diri. Yesus berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Garis bawahi frase dengan aku, saudara.
Ketika mengalami realita yang tidak sesuai dengan harapan, Yesus tidak sendirian, tetapi mengajak murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga bersama. Sudah kata berjaga-jaga dalam bahasa aslinya itu kata-kata itu sadar atau bangun. Sudah kenyataannya dibangunkan itu enak gak sih? Kalau kita di pagi tidur dibangunkan enak gak sih? Saya pikir gak enak. Sudah kok orang check up di rumah sakit senang atau enggak? Naturnya sudah, kalau menurut saya naturnya gak senang. Karena ketika kita check up, kita terima hasilnya, kita melihat hasilnya digerisin merah, ini merah, langsung kita pikir, wah, nggak boleh makan paku teh, nggak boleh makan samjenyuk, nggak boleh makan kuah, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Saudaraku, ketika kita mendapat hasil itu seperti warning untuk kita bangun, dan membuat kita terbangun. Kalau enggak, kalau kita oke aja, maka kita tinggal menunggu waktu. Saudaraku, dalam keadaan realita hidup yang berat, kita bisa tertidur. Kita bisa makin jauh sama Tuhan. Bahkan kita bisa kembali ke dalam pola hidup kita yang lama. Hidup kita yang lama bisa kembali karena kita mencari pelarian. Kita perlu dibangunkan, Saudara. Dan Yesus memberikan teladan di sini untuk saling berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, kita perlu teman Tuhan untuk saling membangun, untuk saling mendoakan dan saling menjaga dalam hidup. Saudara, saat ini orang-orang yang mengingatkanmu bersyukur. Kalau itu kita mau bersyukur, masih ada orang yang berusaha ingatkan kita datang. Saudaraku, adakah saat ini orang yang berani menegur kalau engkau sedang jauh dari Tuhan, melakukan dosa, menikmati dosa? Adakah saat ini ada orang yang berani menegur? Saudaraku, saya bersyukur dalam kehidupan saya Tuhan memberikan seorang sahabat yang sangat dekat dengan saya. Itu bernama Mori. Kami berteman kurang lebih 6 tahun sejak kami di seminari Alkitab Musyawarah. Saudaraku, dia melayani di GP Kristus Pangkalan. Tapi komunikasi kami untuk kami saling menjaga kami terus melakukan. Kami belajar terbuka padanya. Kami pun berkomitmen seminggu sekali, setiap hari Senin. Kami berusaha untuk update kondisi, saling ngaku, saling menegur, mendoakan satu sama lain. Dan terakhir dia bilang, ingetin saya juga, jangan ragu-ragu ya, kita tegur aja saya. Saudaraku, saya merasa indah sekali punya sahabat yang saya terbuka padanya. Saudaraku, saya pun bersyukur di GKI Singapura. Saya punya teman-teman di kelompok turbo ataupun di kelompok merger yang kami baru sama, yang kami baru mulai. Saudaraku, memang kami kelompoknya baru untuk proses. Tapi di situ kami belajar untuk saling akuntabilitas. Kami saling mengingatkan untuk bertumbuh. Kami saling belajar terbuka dan saling mendoakan di situ. Saudaraku, di GKI Singapura kita ada group keeper, ada nurture, ada turbo. Saudaraku, pakai kesempatan itu untuk kita bisa punya teman rohani tentang itu. Jangan sampai kita di tempat ini kita menjadi orang yang kesepian. Saudaraku, jika engkau sudah di dalam kelompok, mari saudara, percayakan dirimu, percayakan pokok-pokok doamu, pergumulanmu kepada teman kelompokmu dan minta temanmu untuk mendoakan dan saling menjaga. Kalau engkau saat ini juga merasa kesepian dan tidak ada teman untuk berjaga-jaga dan berdoa, saudara, dan engkau jatuh bangun dalam dosa sendirian, saudara, minta Tuhan untuk kita, untuk kita boleh bertemu dengan sahabat yang bisa saling menolong, saling mendoakan, hidup dalam Tuhan. Saudara, jelas sekali Kristus melakukan itu karena Kristus mengajak ketiga muridnya bersama-sama dengan dia. Saudara, jangan sampai kita di sini sendirian. Itu yang keempat, yang terakhir sudah. Ketika kita berada dalam realita hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita, ingat tujuan hidup kita dan bangkit. Saudara, ada dua tipe orang ketika berhadapan dengan realita yang berat. Pertama, ada orang yang terus-menerus ketika berhadapan dengan realita yang tidak sesuai dengan harapannya, dia terus mengasihani diri dan terus-menerus hidup dalam harapan, saudara. Saudaraku, maka tidak heran baru-baru ini di Indonesia ada orang yang nekat bunuh diri menyaksikan lain karena dia hidup itu tidak mau menikmati hidupan karena hidupnya istrinya meninggal. Ataupun ada orang
bisa kembali dia semangat itu, saudara. Kalau kita melihat di sini, mari kita pergi. Saudaraku, Yesus menghadapi realita itu dengan keyakinan bahwa inilah yang Tuhan mau untuk Yesus menghadapi realita itu dengan keyakinan bahwa inilah yang Allah mau untuk dia kerjakan. Yesus berkata, saudara, saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Saudaraku, di dalam kitab Markus, kalau kita melihat setidaknya sebelum bagian ini ada 4 kali Yesus sudah menyatakan tujuannya datang ke dalam dunia, bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Saudaraku, pada bagian dia kembali ke dunia. Saudaraku, dia mempunyai tujuannya datang ke dalam dunia. Saudaraku, hidup kita diciptakan oleh Tuhan ada sebuah tujuan. Tujuannya apa? Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati bagi semua orang supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah dibangkitkan, yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka, untuk kita, saudara. Kita hidup buat Tuhan, saudara. Saudara, ketika kita berada realita hidup yang begitu berat, saudara, ingat tujuan kita ada di dalam dunia bukan untuk tapi menyenangkan dan mengerjakan pekerjaan Allah dalam dunia. Saudaraku, ada yang tahu ini foto siapa? Bukan papa saya, saudara, berbeda ya, dia bule ya, saudara. Saudara, dia bernama Desmond Walsh. Saudara, dia bukan orang Kristen, dia orang Adventist. Tapi perjuangannya dalam menghidupi iman dan panggilan hidupnya layak dipelajari. Dan kisah hidupnya dicatat dan difilmkan, saudara, dalam film Exodus. Nah, saudara, Bapak Desmond Doss ini mendapatkan dianugerahi Medal of Honor, yaitu adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Presiden Amerika kepada pahlawan-pahlawan perang. Saudara, apa yang spesial dari orang ini? Saudara, saat Perang Dunia Kedua, dia adalah anak muda yang ikut wajib militer. Saudara, selama di camp wajib militer, ia dibully oleh temannya sendiri. Bahkan dia dipaksa pulang oleh rekan kelompok debunya sendiri. Kenapa, saudara? Karena ia tetap setia pada imannya. Orang Advent percaya dan berkomitmen tidak memegang senjata. Jadi dia masuk camp untuk mempersiapkan orang-orang dalam militer, dia tidak pegang senjata. Begitu dibenci di dalam dulunya, sampai pada akhirnya, saudara, dia dipindah ke bagian medis. Sebab karena Desmond sadar dia ada di dalam camp bukan untuk perang, bukan untuk menyelamatkan. Saudara, tiba waktunya kelompok regu Desmond berperang di sebuah bukit, saudara. Awalnya mereka bisa menguasai, ketika mereka naik ke bukit, mereka bisa menguasai bukit itu dan mereka bisa menang saat itu. Tapi tiba-tiba orang-orang Jepang keluar dari dalam begitu ya, dan menyerang balik dan mereka kalah, saudara. Nah, ketika mereka kalah, saudara, mereka rekan-rekannya sudah pada bilang mundur, turun semua dari bukit. Semuanya sudah pada turun. Tapi ketika Desmond dia mau turun, saudara, dia diingatkan, saudara, bahwa dia ada bukan untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang thank you.
yang membuat kalau kita melihat Desmond punya hati seperti itu. Selaku dia kembali mengingat bahwa panggilannya ada di dalam perang itu bukan untuk dia menyelamatkan diri, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang. Saudara, bukankah kita juga dipanggil seperti Desmond Bosch? Kita ada dalam dunia bukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tapi kita sebagai anak Tuhan untuk kita bisa menyelamatkan orang-orang dari kematian. Saudaraku, saat kita menghadapi realita hidup yang berat, saudaraku ingat Getsemani. Walau berat, Yesus tetap melangkah karena saliblah tujuannya datang ke dunia. Saudaraku, karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia telah mengaruniakan anak itu supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak melainkan Kristus. Di Getsemani, apa yang membuat dia mau melangkah walaupun berat? Itu karena tujuannya datang ke dalam salib. Dan salib itu adalah tanda di mana Allah menyatakan begitu besar kasih Allah ke dalam. Saudaraku, ketika engkau dan saya berada pada realita itu, ingat saudara, tujuan sebagai anak Tuhan untuk menyelamatkan jiwa dan sampai pada akhirnya kita pulang ke rumah Bapa. Kita tidak hanya mendapatkan Medal of Honor, tapi kita mendapatkan sambutan dari Allah. Dan Allah yang mengatakan kepada kita, marilah kepadaku, hambaku yang setia, engkau melakukan pekerjaanku, marilah datang kepadaku. Sehingga kita diberikan mahkota kemuliaan dari Allah. Saudara, ingat ketika kita dalam realita hidup kita, kita tetap datang kepada Allah. Kita mengakui keserian. Kita belajar melepaskan harapan kita dan belajar menuruti kata Allah. Saudara, ajak saudara simak untuk saling berdoa dan berjaga-jaga.